Hey yo, what up guys, you again and welcome back to my channel. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini Madri mau buat video YouTuber review lagi. Kali ini tentang King and Queen YouTuber Indonesia, yaitu Atta Halilintar dan ya benar sekali, Ricis. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, dan share. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video Madri selanjutnya. Oke, kalian pasti penasaran kan berapa sih gajinya King and Queen YouTuber Indonesia. Oke, kita langsung aja ke videonya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja ke King of YouTube in Indonesia teman-teman. Jadi dia adalah Atta Halilintar dengan subscriber 17.877.026 subscriber teman-teman. Total videonya 553 video. Nah, dengan subscriber ini berapa sih penghasilan dari Atta Halilintar? Nah, sebelum itu kita review channelnya dulu teman-teman. Oke, jadi ini adalah pemuda Indonesia. Ini adalah channelnya Atta Halilintar. Kita lihat apa aja sih konten-kontennya dia. Baru-baru ini dia ngupload ini teman-teman. Ada musik juga. Work hard, play hard. Ini musik-musiknya. Kemudian ini gerbek, oh ada konten gerbek rumahnya juga teman-teman. Oke, kita lihat video-videonya. Seperti ini teman-teman. Rata-rata view-nya itu jutaan ya teman-teman. Viewnya dia jutaan. Ini 33,3 juta. Oh, ini dengan Om Deddy Corbuzier. Dia ada banyak collab-collab gitu juga. Collab sama Feral nih, sama Ricis. Ini sama Aurel. Nah, ini mobilnya teman-teman, mobilnya keren-keren sekali teman-teman. Nah, ini collab sama Kapten Vincent teman-teman. Oke teman-teman, biar kalian nggak terlalu penasaran sama penghasilan Atta Halilintar, kita langsung aja lihat berapa sih penghasilan Atta Halilintar teman-teman. Oke, Atta Halilintar upload kontennya itu 553, subscribernya 17 jutaan teman-teman. Untuk total video viewsnya 1,5 miliar teman-teman. Kemudian berasal dari negara Indonesia. Tipe channelnya itu entertainment. Kemudian channelnya dibuat pada 26 Januari 2014 teman-teman. Sekitar 5 tahun lah. Kemudian untuk grade-nya itu wow, grade-nya A teman-teman. Kemudian untuk ranking subscribernya yaitu ranking ke 150 teman-teman. Kemudian untuk ranking video view-nya ranking 1924 teman-teman. Kemudian untuk menurut social blade-nya channel Atta Halilintar ini ranking ke 275 teman-teman. Kemudian untuk view total view pada 30
hari terakhir ini dia mengumpulkan views 117.435.000 view, teman-teman. Kemudian untuk subscriber di 30 hari terakhir ini dia bisa mengumpulkan 919.128 subscriber, teman-teman. Kemudian untuk penghasilannya, nah ini penghasilannya, teman-teman. Untuk estimasi gaji bulanan terendahnya yaitu 29,4 ribu dolar, teman-teman. Kita langsung aja convert ya, teman-teman. 29,4 ribu. Oke, langsung aja kita rupiahkan, teman-teman. Wow, 400 juta, teman-teman. Dalam sebulan gaji terendahnya itu 409.738.518, 409 juta, teman-teman. Nah, bagaimanakah dengan gaji tertinggi bulanannya, teman-teman? Kemudian untuk estimasi gaji bulanan tertingginya itu 469,7 ribu, teman-teman. Oke, kita langsung aja convert. Berapakah? Jeng, wow, 6 miliar, teman-teman. 6.546.060.610 rupiah, teman-teman. Widih, 6 miliar loh. Gajinya bikin miler, teman-teman. Oke, bagaimana kalau kita bandingkan dengan Queen YouTube Indonesia, yaitu Ricis. Oke, untuk Ricis official ini telah mengumpulkan 15.873.125 subscriber, teman-teman. Total videonya 649 video, teman-teman. Kita langsung aja lihat channelnya. Aduh, pengen deh kolaborasi bareng Rizky Febian. Gimana ya rasanya? Mungkin ini pengenalannya, teman-teman. Nah, untuk konten-kontennya baru-baru ini ada prank nurani, nurani, oh kebanyakan nurani ya baru-baru ini. Kemudian di sini ada Bapak Presiden. Untuk isinya hampir sama dengan Atta Halilintar ya, teman-teman. Kebanyakan collab gitu, terus kesehariannya mereka, teman-teman. Ada prank kayak gitu. Nah, ini vlognya. Vlognya juga rata-rata ditonton 1 jutaan view, teman-teman. Kemudian ini challenge. Ini Samyang challenge. Nah, ini upload populernya itu 1 tahun yang lalu videonya dengan judul Ria Ricis makan squishy yang bisa. Itu ditonton 30 juta kali, teman-teman. Widih, banyak sekali, teman-teman. Videonya yang banyak ditonton itu tentang squishy, teman-teman. Kita coba lihat nih yang paling banyak view-nya. Nah, squishy itu kayak gitu, teman-teman. Yang ini. Lanjutnya squishy yang bisa dimakan adalah mereka berdua. Squishy kenyal-kenyal gitu, teman-teman. Kisnya squishy yang bisa dimakan yang pertama adalah yang ini.
Oke teman-teman, biar kalian gak penasaran, kita langsung aja lihat penghasilan Ria Ricis ini. Apakah sebanding dengan Atta Halilintar yang subscribernya lebih tinggi? Mari kita lihat teman-teman. Oke, di sini untuk total upload kontennya itu 637, lebih banyak dari Atta Halilintar ya teman-teman. Subscribernya 15.800. Total video viewsnya 1.846.923. Dan berasal dari negara Indonesia. Tipe channelnya entertainment. Dibuat Januari tanggal 15 2016. Ini lebih lebih baru daripada Atta Halilintar ya teman-teman. Atta Halilintar 2014 ya, ini 2016. Kemudian untuk grade channelnya itu A, ranking subscribernya itu ke 186, ranking video viewnya ke 1470, kemudian menurut Social Blade rankingnya itu ke 218. Kemudian untuk view di 30 hari terakhir ini yaitu 99.070.500. Kemudian untuk subscriber di 30 hari terakhir ini, channel ini berhasil mengumpulkan 679.709 subscriber untuk penghasilannya 24,8 ribu. Oke, kita langsung aja convert ke IDR. Berapakah? Jeng-jeng, 345.629.770 teman-teman. Hampir sebanding sama Atta Halilintar ya teman-teman. Wow. Nah, berapa sih kalau gaji bulanan tertingginya dia? 396.300 dolar. Kita langsung aja convert. 396. Jenya 5 miliar teman-teman. Hampir sama ya sama Atta Halilintar. 5,5 miliar teman-teman. Widih, ngiler lihat duitnya teman-teman. Kemudian untuk ini gaji tahunannya teman-teman, kalian bisa hitung di kalkulator sendiri. Oke teman-teman, jadi itu review YouTuber tentang Atta Halilintar dan Ricis Official. Oke, buat kalian yang mau request Madi harus buat video apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian bisa request di sana. Kemudian untuk video ini jangan lupa di like, comment, dan share. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe. I hope you enjoy this video and see you in next video guys. Thank you guys.